somebody like me. Video kali ini kembali lagi bersama saya di channel Mang Arya Anjay. Dan video kali ini gua kembali lagi nge-request game Marvel Legend, tapi di sini ada mode yang paling spesial banget ya. Modnya itu adalah livery terbaru sini Sunset Bias 13 ini. Dan sebelum kalian nonton, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng ya bro. Oke. Karena ini sangat spesial banget moodnya, seperti apakah keseruannya, langsung kita langsung masuk ke rahasia aja coy. Oke, di sini gua akan menunjukin cara pemasangan livery Nissan Silvia S13 ini ya. Anjay. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita ke bagian body kit ya. Body kit. Kita masuk. Nah, kita pilih gua di sini pilih body kit. Sorry guys. Gua di sini pilih body kit type R ya. Oke, kita beli aja yang seharga 10.000. Lampu kita ganti ke lampu yang ini ya, nomor 2. Apalagi ya? Oh, bagian velg juga ganti. Juga gua ganti custom semua bagian kendaraan ya. Roll cage juga gua custom. Oke, custom semua ya. Jangan sampai ada tertinggal. Pasang dulu ini tas perseneling, rem tangan, sarung jok. Oke. Sarung jok gua pakai yang ini ya. Yang warna hitam campur agak keorenan begini, orange. Apa lagi ya? Knalpot ya ini. Bagian ban gua pakai yang ini ya. Ban yang daya tahan 150, grip yang 120 guys. Oke. Di sini gua pakai ukurannya N ya, bukan S atau M. W coy, W. N maksud N, bukan W. Oke, kita pasang. Bagian shift breaker adjustable ya, pastikan adjustable. Kalau kalian mau ceberkan mobil, adjustable. Bagian kampas rem yang warna hijau, karena mobilnya cat livery warna hijau ya. Oke, ini sudah ada yang kurang ya. Oh, gua lepas ini harusnya. Nggak pasang ya, nggak pasang kayaknya lebih keren ya. Oh ya kan, gua juga nggak pakai atap, bagian atap ini yang hitam. Langsung kita custom aja bagian livery. Pertama adalah bagian kaca ya. Pasang. Oke, anjay, mantap banget coy. Nah, bagian cat ya masih sama sih sebenarnya, nggak ada yang berubah. Cuman yang berubah itu bagian ini aja ya. Bagian 3 ini. Ya bagian 2 ini gua salin. Langsung kita pasang aja, kenapa lama-lama banget ya? Belum cepetin guys, kok bisa ya? Mau bender gua nggak pakai bender bawaan, bender beli ya? Oke, bawaan. Cat kita warna hijau, oke? Terserah kalian sih mau warna apa, cat warna beginiannya. Kalau gua warna hijau aja. Yang kedua pakai double stiker livery ini. Livery pertama tapi nggak kelihatan ya, masih kurang jelas. Oke, yang ketiga pasang ini coy. Oke, mantap. Yang keempat ada bagian tambah body kitnya ya. Oke sudah jadi guys. Oke, kalian setuju nggak kalau gua tunjukin bagian layernya, berapa menghabiskan layer ya? Ini menghabiskan 97 layer coy. Oh my god, ini cuman menghabiskan 2 3 4 5 ya, 5 layer. Yang kedua, waduh, berapa nih, kayaknya 31 ya, 31 banyak banget ya, banyak
Oke, mungkin kita langsung aja ke bagian track ya. Oh, bagian engine gua belum upgrade. Gua pasang engine yang ini aja. Yang 100 yang 690. Di sini juga gua akan apa itu lagi namanya? Custom bagian spion ya. Spion. Oke. Enggak kayaknya ya, spion ini aja ya. Sorry juga gua enggak pakai karbon bagian atas, warna hitam ya, kayak cabriolet gitu. Oke, langsung kita be bagian track ya, bro. Tarung aja. Sorry. Waduh, kemarin gua sempat hapus datanya ya. Jadi ya kita ulang lagi lah. Waduh, bagaimana ini? Kok bisa kita ulang lagi kayak begini? Oke, kita akan main di track biasa aja dulu ya. Dan biasa gua main sih ini KN Kansai, mesin Kansai. Biasanya nih di map Kansai ini udah map baru kalau kalian memasang mod map ya. Mod map gitu. Oke, langsung kita menuju ke tempat tarung aja. Tarung ya? Oh iya, tarung ya. Oke, kita langsung mulai. Di sini kita awal gua main, gua selalu ngeser di sini ya. Jadi gua terus latihan sampai akhirnya gua pro gitu ya mainnya. Oke. Fokus coy, fokus. Agar kita enggak fail gitu ya. Agar nilai kita tetap masih banyak coy. Anjay, finish cok. Luar biasa ya. Oke. Oke, kita akan lanjut. Kita melawan si Tomoya katanya. Tomoya sih katanya. Ya, ini juga grafiknya sudah ada ya, tapi sayangnya bagian lampu kendaraan belum. Bagian HD yang HD itu bagian gear, bagian gear sama interior coy. Mantap, woi. Kadah, bagaimana nih coy? Bangsat. Ya, gua mungkin ulang tadi ya, ulang lagi sekarang. Oke, waduh, mobil gua hancur, woi. Kayak tadi dia itu terlalu lambat ngedrip, coy. Mungkin jadi seperti itu ya. Udah sadar guys, sorry. Kita mulai lagi. Oke. Oke, waduh, nabrak tadi ya. Ya, dan untungnya nilai gua masih banyak ya, 173. Oke. Kita langsung ke garasi. Aduh, mobil gua anjay. Mobil gua hancur anjir. Kita perbaiki dulu ya. Perbaiki lalu beli ban lagi. Grip. Oke, gripnya mantap banget nih karena daya tahannya besar ya. Tapi kalau kita menggunakan ban ini, gripnya jadi lebih kecil. Gripnya lebih besar tapi daya tahannya lebih kecil. Grip 179, 175 dan daya tahan 120. Kecil ya. 120 daya tahan dan mendingan ini. Tapi ini lumayan mulus sih. Tapi grip itu diperlukan saat mengedrip ya. Grip yang sempurna, roda cepat juga. Jadi pemutaran rodanya itu semakin bagus gitu. Misalnya kalau mungkin sesama udah tahan sama grip besar sesama besar, mungkin kayaknya lebih bagus kayaknya ya. Lebih sempurna gitu gedripnya coy. Oke. Gimana ya biar gripnya bisa sama ya? Gua nggak tahu. Kalau ada yang tahu silahkan komen di kolom komentar guys. Oke. Pasang ini aja. Kita sudah beli tadi. Kenapa gua beli lagi? Custom-customan livery gua kayak gini doang ya. Dia cuma ngabiskan lapisan layer 97. Dan sini tersisa lagi 650 ya. Banyak banget. Ini kalian bisa ganti cat juga. Warna biru, hijau, kuning, merah, oranye bisa, hitam bisa, merah bisa. Oh, tapi hitam keren ya.
Hitamnya luar biasa banget, sempurna, rapi juga. Ya, ini kreasi gue sendiri lah. Ya mungkin kurang keren menurut kalian ya. Ya nama saja cuman game gitu ya. Kita nggak bisa lebih keren lagi. Bawaan game memang seperti ini. Tapi ini memang seru sih game Mobile Legends-nya. Oke, dan mungkin sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Yang dibutuhkan juga like video gua, oke? Agar gua semakin semangat membuat video untuk kalian, coy. Oke, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.